dimasakin sama si Isu. Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti hanya lewat suara untuk melepaskan bunda. Apa kabar cabai? Kamu bisa sih makan makanan gak enak gitu? Karena aku orangnya bersyukur bisa nyamasakin dia, syukurin nggak membazir. Kalau dia buang membazir. Dulu aku pas masih kecil kalau makan mesti habis sampai butir terakhir, kalau nggak ntar nasinya nangis. Kok kamu yang kalau nggak suka makanan berpet buang. Kayak gimana kalau suami kita nggak bisa ngargain kita? Nggak susah guys, kan cari lagi suami baru ya, tukar tambah. Apa gunanya ada pengadilan agama, ya kan? Bisa kalian tuntut dia kalau dia tidak memberi. Parfum siapa tuh? Siapa lagi kalau bukan Queen Tasha Raffina. Dan jangan khawatir, pegangan kita tuh aman banget, aman dari guncangan dan segala macam bencana alam. Berani order di link di bawah ini ya, langsung ke Toko Oren. Berani order, sebelum kehabisan. Tanpa basa-basi, langsung aja nonton videonya. Okay guys, kali ini kita ngebajak YouTube-nya Tasha Raffina channel lagi. Hari ini mau ngeprank lagi. Sebenarnya sih gue udah capek ngeprank, cuma disuruh Asan ya. Kerjanya ngechat WA. Nah sekarang dia sak malam. Nah terus ya paling aku bilang gak enak lah apalah, dia pasti sensitif banget tuh karena aku nggak pernah ngomong makanannya dia nggak enak, karena memang makanannya dia itu cocok di lidah aku sebenarnya, nggak pernah nggak enak gitu. Tapi kali ini aku mau bilang, ih apaan sih ini kok nggak enak banget sih, tumben sih gitu. Kita coba ya, kita lihat ya, kita langsung eksekusi. Masak apa yang? Ini mana sih cumi yang aku masak tadi siang? Kamu kan baru pulang. Soalnya kamu belum makan kan? Lihat, aku padang banget. Harus jatuh. Kan aku orang sosokan. Padang. Orang Padang. Jadi kamu nggak pernah nanti. Kamu situ dah suapin. Dimasakin sama si Isu. Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan. Sopin depan aku berarti. Untuk melepaskan gundah. Sopin ya. Ini temsi bobo. Kamu udah makan? Ini dia nunggu aku makan. Gimana kamu selamat? Kan dia. Oh, jangan banyak-banyak. Ini sambil matah ceritanya. Iya, soalnya tadi sebelum ke kantor aku masak ini dulu. Banyak-banyak bawang, cabenya aja. Kamu gak suka bawang ini? Suka, cuman kayak kalau banyak-banyak. Tapi harus kerasan sambil matanya loh. Iya, gak maksudnya semuanya gak apa-apa. Cuma banyakin cabenya. Bawa kembali sab cinta for dia. Cuma for dia. Jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Itu tadi aku udah berusaha semaksimal mungkin biar cuminya empuk.
Jadi kan sini dirampok tuh kata Mbak Yumi. Hanya lewat suara untuk melepaskan bunda. Cukup satu. Dikasih rendam pakai susu kan. Jadi akunya ini. Kenapa? Minum. Itu minum ya? Jadi ini tuh tadi sebelum digoreng, ditepungin, direndam dulu pakai susu biar cuminya itu nggak alot. Nggak alot kan? Nggak kok. Terus tepungnya juga tadi aku bikin sendiri. Tepungnya bukan tepung jadi gitu, jadi tepung racikan. Enak kan? Kamu tadi belum makan kan? Minum ya kalau kesedak mah. Pedes ya gara-gara pakai ini ya, pakai cabai ya. Oh cabai rawit sih. Terus kan soalnya kan aku tau kamu kan suka yang pedes-pedes, sambal mata pedes gitu. Jadinya aku kasih cabai rawit. Ini emang asin gini apa? Ini emang asin enggak asin? Asin. Enggak kok asin. Bukan asin sih, tapi kayak lebih nggak masuk gitu loh rasanya. Kayak ada yang kurang pas gitu. Biasanya kamu kalau masak kan pas ya. Kayak ada nggak pas gitu loh. Cumi pakai sambal mata. Iya sih, biasanya sih aku pakai sambal mata tuh ayam sih. Mau telur, goreng telur. Gak asin kok, enggak emang. Tapi memang biasanya sih kan variasi aja gitu, biar kayak kalau biasanya makan pakai ayam, nah ini tuh pakai cumi. Mau pakai buat cabai. Kenapa sih kamu sakit? Tapi ini bukan selera aku banget, tumben banget kamu masak kayak gini. Ya udah, jadi mau pesan aja. Apa GoFood? Ya nggak tahu sih. Soalnya aku tahunya kamu suka sambal mata. Terus ini cuminya cumi biasa, cumi goreng tepung. Maksud aku kalau masak gak usah aneh-aneh, kalau misalkan kamu lagi goreng cumi aja. Berarti gak pakai sambal mata. Kayaknya tepungnya dia aneh. Kamu bikin sendiri kan, Di? Nah, mungkin itu kali, jadi aneh. Tapi enak kok. Enak, cuminya juga empuk. Tepungnya juga enak. Kamu kalau kamu gak suka ya gak apa-apa sih. Fanny udah nyobain belum? Mm-hmm. Nyah? Nyah sih, bentar deh, Nyah. Iya. Cobain deh. Coba yang kamu suapin. Ya, makan, beri sih. Kayaknya sih gunanya tapi gak salah. Enggak. Enak kok, tadi dia makan habis. Kenapa enak? Enggak. Kok aneh gitu, kayak ada bobonya. Ya udah gak apa kalau gak enak. Tapi tadi dia makan habis. Gak apa-apa kalau gak enak. Ya udah, gak maksudku daripada kamu capek-capek ya gak usah masak lagi. Maksudnya lebih pendek kan, jadi suka ngejalan bibir. Kan menunya enak, terus gampang juga dibikin, jadi biar nanti kalau bibi mau disuruh masak lagi dia udah ngerti. Kita beli aja. Daripada kamu kayak gini dibilang nggak enak. Ya kan yang bilang nggak enak kamu. Nah, tadi Fanya juga enak. Tadi itu dia makan habis. Terus tadi kenapa bilang nggak enak? Mungkin karena udah malam kali, udah mulai nggak enak mungkin sambal matangnya. Tadi biar bab makan, bibi makan ya makannya. Udah, nanti besok beli aja. Ya gak apa-apa, kalau misalkan kamu juga masak kamu gak mau, gak apa-apa. Masih ada Rian yang mau makan masakan aku. Masih ada Bibi, masih ada Mia. Bang paling suka makan masakan aku. Mungkin salah orang kan beda-beda.
Gak apa-apa, kalau selera kamu beda sama aku, sama anak-anak lain mah ya gak apa-apa juga. Yang penting kan aku masak yang aku suka. Artinya kalau aku lagi bawa balado udang ke kantor, berebut anak-anak kantor. Gak apa-apa, I don't have to please everyone. Maksud aku kan kamu ya fokus sama kerjaan kamu aja, gak usah masak-masak, gak usah capek-capek. Biarin lah, kan aku juga suka masak. Kan kalau kayak gini aku udah ya, makan gini gamut aku. Ya udah kalau kamu gamut makan ya gak apa-apa, kamu pesan makan aja, nih aku pesan nanti. Enggak, nanti aja udah. Gak apa-apa aku pesan aja makan, kamu makan apa? Udah gak usah pesan, aku udah gamut makan. Ya gak apa-apa, masa kamu gak makan? Kalau udah gamut, bilang gamut, udah gak usah. Nanti kalau gak dipesanin makan, dibilang aku gak peduli sama laki. Ya kan aku gak bilang apa-apa. Aku cuma bilang udah gamut kan karena nyobain kamu. Makanan kamu gak enak. Ya gak apa-apa, kalau makanan aku gak enak, kamu gak suka juga gak apa-apa. Kamu aku beliin ini aja ya, martabak. Kamu mau makan martabak aja. Kamu suka martabak, jadi kamu makan malam makan martabak. Ini biar aku yang habisin. Papa, kamu kalau gak suka masakan aku juga mah yaudah. Aku gak apa-apa. Yang penting aku udah masak sepenuh hati. Ya kalau gak dihargain ya gak apa-apa. Gak semua orang punya selera yang enak, yang tinggi. Kamu bisa sih makan makanan gak enak gitu? Karena aku orangnya bersyukur. Misalnya masakin dia, syukurin. Gak membazir, kalau dia buang membazir. Dulu aku pas masih kecil kalau makan mesti habis sampai butir terakhir, kalau nggak ntar nasinya nangis. Aku kamu yang kalau nggak suka makanan gepe. Duh, Fanya juga tadi gepe. Nah, mungkin kena sambal matahnya kali. Karena kok ini kerasi aku sama Bibi. Jadi ya, kamu kan aku udah gak mau makan. Ya aku gak maksa kamu juga buat makan. Siapa yang maksa makan? Marah. Siapa yang marah? Be aja kali. Aku gak apa-apa kamu bilang masakan aku gak enak kek. Kamu bilang masakan aku rasanya kayak sampah kek. Rasa kayak makanan basi kek. Yang penting aku udah berusaha memaksimalkan belanja bulanan aku dari uang bulanan dari kamu. Ya kalau kamu masakan yang aku masak enak, sushi, ya bulanan aku tambahin lah. Hah? Ya cukup ya buat cumi sama ayam. Masa kamu komplain dimasakin cumi sama ayam? Bersyukur kamu yang orang di luar sana banyak loh yang gak bisa makan. Makanan enak begini dibilang gak enak. Heran. Kenapa kamu mau aku masak pizza, sushi? Ya udah dua kali lipat bulanannya, mulai bulan depan ya. Oke, deal. Enggak. Tuh kan, kamu bisa jawab. Masih mending aku gak masakan tempe sama telur doang aku bikin di situ. Hey, orang di luar sana dikasih tempe sama telur juga sama biniat, terima-terima aja. Kamu aja yang aneh, udah kasih cumi goreng tepung nih, cumi goreng tepung udah sempuk ini. Nih ya. Tuh. Boleh, itu. Udah lah, intinya kamu gak usah masak lagi. Biar Bibi aja. Ya kamu mau makan aku aja, kamu bilang rasanya aneh pas bilang lagi gimana Bibi yang masak. Kamu minta lagi masakan. Kamu tuh biasanya bersyukur. Kalau makan tuh jangan diri-diri. Banyak kalau yang ngasih beruntung kamu, tau gak? Aku dulu zaman susah, gak ada aku makan nasi. Makan jenis ini nabati doang seminggu. Kenyang-kenyang aja. Bersyukur. Susah nih orang nih, gak bisa bersyukur. Udah tau nyari duit susah. Dulu zaman aku gak punya duit nih, seminggu boro-boro makan cumi yang cumi itu seporsi mahal. Di tempat orang jual-jual seafood tuh yang di pinggir jalan, seporsi harganya 25.000 beli cumi. Tiap hari aku makan ini sinabati doang tuh biar kenyang, gak punya duit. Boro-boro orang bisa beli Indomie. Orang gak punya duit gimana beli Indomie. Nagian udah bagus-bagus sih masakin. Aku tuh taunya kamu suka sambal mata, cumi juga cuma cumi doang. Pakai dilepen-lepen gitu tuh nggak bagus tau kayak gitu, sumpah. Nanti kalau aku punya anak ya aku nggak akan ngajarin anakku ngelepen-lepen makanan. Dosa. Namanya rezeki ini kita belinya pakai duit kamu, jadi payah kamu tau nggak? Dilepen-lepen begitu sama ya kamu buang-buang rezeki. Kalau nggak suka kan ya udah dari awal aja bilang.
kamu ngelarang-larang aku mau masak, mau gak masak, ya terserah aku lah aku masak apa enggak. Toh selama ini juga aku masak enak-enak aja. Ya, selama ini aku bilang enak, ya karena gak enak aja kalau aku ngomong gak enak. Nah, ini parah nih. Enak. Kayak gimana kalau suami kita gak bisa ngargain kita? Gak susah guys, kan cari lagi suami baru ya, tukar tambah. Apa gunanya ada pengadilan agama, ya kan? Bisa kalian tuntut dia kalau dia tidak memberikan kalian hak dan kewajiban yang kalian miliki sebagai seorang istri ya. Carilah laki-laki yang bisa menjadi kepala keluarga yang baik untuk kalian. Jangan cari laki-laki yang gak tahu cara berterima kasih. Awal udah capek-capek ya kan, awal kerja juga. Mending kalau dikasih uang bulanan 150 juta sebulan, nah kita Slavina mah gak bisa diem-diem aja di rumah. Karena emang bulanan juga banyak. Ini apalagi kita ya kan, dikasih duit bulanan pas-pasan, dikomplain lagi. Aduh capek deh, pusing. Buat kalian ya para ibu-ibu di rumah, kalau kalian punya suami gak bisa ngargain kalian. Bye. Kok kamu naikin? Kurang ada yang nangis. Jangan lah. Hei, seru banget bawa-bawanya pengadilan agama. Masih, orang ada nanya, kan aku ngasih saran ke orang kalau kita gak dihargain jadi istri. Yaudah, tapi itu jangan dinaikin. Ya, serapi. Jangan, kan cuma prank. Sayangkan. Kenapa nih, Iksan? Bangun. Is. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau aku di prank tiap hari nggak apa-apa sih, view-nya banyak sih emang ya. Tapi nggak pas aku habis kerja juga aku capek. Hasan, lain Hasan. Hasan yang ini suruh. Bang, ini ngayal Hasan siapa? Enak kan bang masakan gue bang? Emang enak. Don't your lies real stuck and guess it. That's you my babe. Hati ini kau segep. Tidak ada lagi yang gait. Tuhan rancang ini baik. Angin su tiup ni jauh. Bahagia ini dong tahu. Balik kembali tercau. Hidup dan koi itu yang sama.